Welcome back to my channel guys. Simak perjalanan saya ini bersama teman-teman menuju Curug Semar ya. Cuaca kelihatannya masih hujan, tapi perjalanan akan tetap saya lanjutkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu Curug Semar. Jadi ini pintu gerbang masuk ke Curug Semar. Curug Bayengyang. Curug Semar guys, alias Curug Glodok Pantok. Ini dia Curug Semar. Jadi curug ini nama aslinya adalah Curug Glodok Pantok. Kemudian disebut dengan Curug Semar karena banyak pengunjung yang melihat bentukan batu ini seperti semar katanya.
Come on. Pulang, guys. Curug Semar ini kan ada dua nama sebenarnya. Pertama itu kan Curug Glodok Panto Gunung Semar. Nah, kan Gunung Semar. Iya, Gunung Semar. Karena kenapa ini disebut Semar? Karena di sini itu ada gunung yang berbentuk menyerupai mirip toko Jawa Semar. Dengan di sini ada Semar ini kan melambangkan toko pewayangan. Di situ terjadi lagi bahwa peradaban di zaman Pithecanthropus Erectus manusia purba itu kan zaman Dinanisme Dinisme itu ada terjadi kepercayaan terhadap ya itu ada yang menyembah gunung kan awalnya. Nah, di situ terjadinya seiring waktu terjadilah ada dinamakan perubahan nama menjadikan sebuah desa Sangrawayang. Dengan Sangrawayang itu terjadilah pencetusan Semar ini dijadikan yang Gunung Semar. Penghormatnya Gunung Semar terdapat dari yang santri, penunggunya yang Purbasakti, Purbawisesa, yang Lawang Buana. Penunggunya ya? Penunggunya. Itu namanya Karamatun Toib. Bagus. Jadi guys, itu tadi sejarah singkat tentang Curug Parangan, Curug Dinitorek, dan Curug Semar ya guys ya. Jadi di kawasan simpenan ini masih banyak curug guys. Banyak. Jadi nggak akan habis Sukabumi keindahannya guys ya. Oke. Terima kasih Kang Ari. Ya, sama ya. Pak. Terima kasih infonya ya, sangat selalu bermanfaat ya. Amin. Supaya menggugah wisata Sukabumi, masyarakat ya. Sukabumi juga lebih tahu bahwa alamnya memang luar biasa indah.